Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara disakiti hati oleh teman sendiri? Ya saudara-saudara, kita itu praktek kasih itu susah. Ya, kita memang Tuhan karena mengasihi kita, Dia mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau menyerahkan dosa kita kepada Tuhan ya. Namun Tuhan juga mengatakan, ya kamu harus mengampuni orang lain. Kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni ya. Dan itu walaupun kita tahu sulit melakukan. Jadi saudara boleh mikir-mikir ya, kita ini diampuni enggak nih? Kita sudah biasa mengampuni orang tidak nih? Saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 kan mengatakan kasih menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya saudara, banyak ya. Jadi mesti sabar menanggung, mesti mengharapkan, mesti percaya segala sesuatu. Jadi begini, ada dua sahabat nih ya, kan ingin melakukan perjalanan jauh. Kadang-kadang kalau melakukan perjalanan jauh, walaupun sahabat, mungkin tadinya bergurau lalu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, lalu temannya marah. Nah ini jalan-jalannya padahal di gurun, saudara, di gurun pasir. Lalu dalam perjalanan yang jauh itu, entah apa yang salah dikatakan oleh temannya, ya, temannya itu ditampar. Waduh, saudara, ditampar sakit sekali dan dia merasa sakit hati, ya. Lalu kan itu di gurun, jadi ada pasir. Dia tulis di pasir. Hari ini sahabat saya menampar saya. Kelihatan sahabatnya lihat, tapi ya dia senyum aja. Dia jengkel menampar ya. Lalu dalam perjalanan itu mereka kan sudah kepanasan, lalu lihat ada oasis ya, ada air. Langsung teman ini yang ditampar tadi itu ya, melihat ada air itu dia cepat-cepat dia berenang. Dia berenang, ternyata saudara dia hampir tenggelam. Dia hampir tenggelam, lalu temannya yang menampar tadi menolong dia. Ya namanya sahabat, hanya berdoa di perjalanan, ditolong. Akhirnya dia dapat selamat ya. Tapi mulanya dia agak pingsan begitu. Setelah ditolong, airnya keluar, dia diselamatkan. Lalu dalam perjalanan itu ada batu, dia menulis di atas batu. Hari ini teman saya menyelamatkan saya. Lalu sahabatnya itu bertanya, kamu kenapa kemarin kok nulisnya di pasir, sekarang kok tulisnya di batu? Iya, kalau yang sakit hati, kamu menampar saya sakit hati, saya terus pasir. Karena kalau di pasir itu nanti kan kena angin, hilang. Jadi saya ingin supaya perasaan saya itu marah itu hilang, tidak mau diingat-ingat lagi. Tapi kamu menolong menyelamatkan saya dan ini sesuatu yang luar biasa. Harus ditulis di batu supaya dapat dikenang lama. Saudara. Jadi demikian saudara, pada waktu kita punya teman yang menyakiti hati kita, ya kita harusnya seperti itu ya, tulis di pasir, lupakan ya. Tetap bersahabat itu penting sekali, berharga sekali punya sahabat ya, karena pada waktu susah dia menolong ya, pada waktu mau tenggelam dia menolong. Jadi peliharalah persahabatan dengan baik dan tetap jalankan kasih, karena kasih itu harusnya menutupi segala sesuatu ya. Dan harapkan nanti dia baik lagi. Dan juga saudara sabar ya, menanggung segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, mari kita bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita menjalankan keselamatan itu takut dan gentar.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena kasih menutupi segala sesuatu. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah kami juga bisa mengasihi orang lain dengan memaafkan kesalahan orang lain. Dan juga kami menjalankan apa yang Tuhan ingin kami lakukan untuk orang lain, supaya kami dapat menunjukkan kasih. Karena ya Tuhan, tolonglah kami semua, tolonglah supaya kami dapat merenungkan firman-Mu ini, menjalankan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.